Pak Basuki nggak punya WA. Tolong stafnya kasih WA dong. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono sampai saat ini masih memakai handphone jadul untuk berkomunikasi. Ponsel tersebut tidak memiliki fasilitas WhatsApp. Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Robert Rowe sempat menyinggung soal ponsel Basuki saat rapat dengar pendapat pada 28 November lalu. Politikus Partai Nasdem itu mengaku kesulitan ketika ingin memberikan informasi kepada Basuki. Hal itu disampaikan Robert saat menginstruksi Basuki yang memaparkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Basuki sendiri dalam pemaparannya menyebut tidak ada larangan penerima program bantuan sosial atau bansos tidak menerima BSPS. BSPS merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan yang berpenghasilan rendah. Mungkin kalau BSPS tidak ada larangan yang menerima bansos tidak menerima BSPS, Pak. Tidak ada policy itu. Bahkan dulu waktu Pak Dewa juga usulkan, kebetulan kan harus ada kontribusinya. Nah sekarang itu nggak ada lagi. Orang miskin kalau disuruh kontribusi itu gimana? Saya kira sejak awal kedua tahun kedua dulu sudah nggak ada lagi itu kontribusinya. Dulu kan ada aturan kalau dapat BSPS, maka yang mendapat itu harus ada kontribusi material. Nah, saya pikir nggak logik. Orang miskin mau dibantu, ini berarti membantu nggak ikhlas. Jadi kalau orang miskin, kalau kita membantu orang miskin, ya bantu aja. Nggak ada lagi kontribusi itu. Menurut saya nggak ada. Dan sekarang juga yang bansos-bansos itu nggak ada, Pak, polisi. Dari kami, dari pimpinan PU, Dijen, teman-teman Dijen, nggak ada itu, Pak. Untuk penerima bansos tidak boleh BSPS. Menurut saya, distorted itu. Menteri, jadi saya kira cuman susah. Saya mau berikan informasi ke Pak Basuki ini. Pak Basuki nggak punya WA. Tolong stafnya kasih WA dong ke saya supaya bisa lihat bagaimana hasil rekayasa yang saya buat BSPS di pegunungan, khusus di Wamena dan sekarang lagi jalan di Yahukimo.